sekali. Sudah 3 laga dilalui Persi Kediri tanpa kemenangan. Misi bangkit juga tampaknya semakin berat sebab mereka ditinggal beberapa pemain pilarnya. Sejak kompetisi dimulai, Persik sudah hadir tanpa Fandri Imbiri yang mengalami cedera hamstring. Kondisi itu juga membuat tandem dari Arthur Felix Silva di posisi stopper sering berganti. Sekarang justru giliran dari Arthur Felix Silva yang harus absen di kala laga kontra Borneo FC besok tanggal 12 Agustus 2022. Padahal Persik sangat butuh kemenangan perdananya. Seperti yang diungkap oleh tim dokter dari Persik Kediri, kondisi Felix saat ini masih membutuhkan penguatan. Ada masalah di otot hamstring dan kemungkinan harus absen antara 1 pekan hingga 10 hari ke depan. Jika recovery lancar, Arthur Felix mungkin bisa turun dalam laga kontra PSIS Semarang. Absennya Arthur jelas sangat berpengaruh di lini belakang dikarenakan performanya yang cukup bagus. Dia mencatatkan 6 intercept dan 4 sapuan. Dia juga melepaskan total 59 umpan sukses. Back 32 tahun itu juga sangat disiplin. Buktinya dari 3 laga yang dilakoni, dia hanya melakukan 2 kali pelanggaran. Kondisi yang membuat stok lini belakang Persik menipis, posisi stopper menyisakan Samsul Arif dan MV Sabila. Masih ada Agil Munawar yang bisa digeser sebagai bek tengah. Selain itu, gelandang Rohit Chan juga bisa diplot sebagai stopper. Dia pernah menjalani peran itu saat masih memperkuat Persija Jakarta. Tim dokter memastikan kondisi Rohit Chan cukup fit. Bagaimana dengan Fandri? Sampai sekarang tim dokter terus melakukan pengawasan kepada mantan bek Persebaya tersebut. Menurut tim dokter, Fandri masih dalam proses pemulihan cedera hamstring dan diperkirakan baru pulih sekitar 2 pekan ke depan. Beruntung, cedera tidak menjalar ke lini depan, seperti Ferdinando Pahalbo juga mulai pulih yang sebelumnya dia sempat mengalami cedera dalam laga kontra Madura United. Lalu strategi apa yang akan diterapkan oleh coach Javier Roca di kala Persik Kediri melawan Borneo FC di Stadion Brawijaya Kediri? Jangan lupa tonton secara langsung di Stadion Brawijaya dan beli tiketnya secara online di loket.com, cari Persik Kediri lawan Borneo FC. Salam Gol Kaisar.